Ok. Tapi karena reaksinya ditembaki dengan absurd dipisahkan diselamat dari hal tersebut, tapi ternyata untuk kali ini
aliran saat line shot digunakan, didorong mundur persirnya, pentepesan pusiannya, udah ada pesan sebagai bakar terusnya, sakit banget segitiga mungkin dapat mendapatkan keluar kanan jauh-jauh, tepat berada di tengah-tengah dan seluruh pusaran damage yang dikeluarkan oleh Lensa kalian. Yes, lihat dong dia repartemen juga harinya masih asik untuk dia tahu dia dapat free space. Dia berusaha terus-terus memberi kripus di area lane dari Esmeralda sendiri. Oke, itu dia 4-0. Belum berbalas sejauh ini. Yes, sejauh ini memang belum berbalas karena butuh waktu untuk Cyber Exa agar bisa mengejar ketertinggalan mereka. Karena Lensa yang terbaik banget bisa memberikan kembali Demas Burst yang cukup cepat dan seharusnya turtle yang kedua ini menjadi milik Evil Legend dan yes, itu dia. Meskipun turtle yang pertama tercuri ya tadi. Benar. Ini semakin mocol lagi dari pergerakan dari satu flame shot tadi bagus banget. Mega kill berhasil mendapatkan partial yang menjadi korban satu artileri utama mereka. Satu backupan damage utama mereka harus dihilangkan. Yes, dan kali ini Guru memilih untuk mundur sejenak, langsung reset kembali, reset up ulang karena dari Evo sendiri ini masih 5-0. Masih poin leading yang cukup jauh, sementara itu dia berusaha untuk bermain lebih hati-hati lagi. Nggak mau sampai memberikan Cyber Exa kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yo, itu dia Talia ya. Di bagian bawah nih, coba kita lihat aja, ada sebuah inisiat yang dilakukan lagi. Tiga hero mendadak langsung berkumpul dan ada pertukaran posisi. Mapping yang sangat baik dilakukan. Luka Gula pindah ke bagian bawah, Harithnya ada di atas, ataupun ada di tengah. Tukeran langsung, posisi yang seperti apa ini, rotasi yang seperti apa dilakukan oleh Alara dari Evo's Legends. Iya, sementara itu kali ini LG sudah membuka face check-nya. Yang game-game tidak mau harus kembali lagi wins by wins, bahkan Tauros lain memaksakan untuk di open aja flickernya kali ini. Bahkan di tengah kita bisa melihat Glorious 4 point dari LG. Iya, dia nampak baru untuk masuk first set dan Tauros kali ini bisa memimpin orang jauh. Baik banget tadi satu Glorious 4 point, potong langsung jalur pelarian dari pemain Cyber Exa. Udah dapat facial unit, tapi untuk kali ini, untuk high loss-nya udah gak bisa lagi bertahan. Sementara itu ada Tid yang sudah bertemu, tapi Esmeraldanya mama apa ya ingin mendapatkan Lensul. Untungnya Lensul masih bisa kabur dari area tersebut. Ada Rexy juga, flame shotnya tadi udah di standby kan, siap untuk menembak apabila ada target yang ingin kabur dengan darah sedikit ataupun ada target yang ingin mendekat. Lihat-lihat Versixnya menunggu dengan sabar di bus, bahkan dia sudah mengetahui keberadaan dari Esmeralda. Tapi dia nggak mau untuk melakukan inisiasi ngepok atau berusaha untuk maju karena dia bermain sabar, nggak mau sampai poin yang dia kumpulkan 402 terpecah. Iya, betul. Dan juga tadi item dari Clover, kalau kita lihat dengan emblem diskonnya dia sekarang, ini udah dapetin Holy Crystal. Waduh. Udah punya Kalamiki, udah punya Holy Crystal juga buat Clover. Dan ini untuk ultnya juga Versik memimpin dan tiga orang, tiga pemain dari Evo's Legends ini unggul secara gol dan total juga seharusnya miliknya Evo's. Dan itu dia. Dari Evo's memang mereka benar-benar nge-zone out ya pemain-pemain dari Cyber Exa. Tanpa kontes sama sekali, hanya dengan ada seorang Dedan di bagian atas. Kita lihat aja, ada sebuah pertempuran, ada sebuah aksi penculikan. Dan di bagian tengah, Glorious Spider-Man begitu aja langsung aja di-stun dengan low and order. Parsianya down, Rexy yang berhasil mendapatkan satu orang dari Cyber Exa. Pertempuran masih berlanjut di bagian bawah. Udah ada speed spin, nah lo poncengin gua, lo mau kabur kemana? Sini gendong tak gendong. Nah lo masih selamat, dia masih selamat untuk Blue-nya, tapi tidak untuk satu player dari Cyber Exa. Yes, kalau gue masih bisa selamat, Jinar kali-kali jadi pemenang selanjutnya. Bagi Archimedes langsung naikin lagi, bahkan langsung terpick off dengan mudahnya seorang Harith. Wow. Ini hasil penculikannya terang-terangan loh. Asli. Di depan mat. Tapi sekarang akhirnya kita lihat PT bakal maju sendiri ke bagian depan. Apa yang dilakukan oleh Archimedes sendiri? Tapi untuk kali ini mereka berhasil memancing keluar pemain dari Cyber Exa. Udah ada satu sama di bagian tengah. Dan kelompoknya masih bisa sahabat kamu dan ada tersebut. Dan udah siang-siang selesai. Dijakin lagi dari mereka. Udah dipercaya mulai ke belakang. PT bisa dikeluarkan. Bisa kamu dihara tersebut. Tapi untuk LG-nya mengorbankan nyawa agar rekannya bisa selamat. Yes, kehilangan dua member kali ini dari Evil's Legend. Mereka memilih untuk pukul mundur sejenak. Dimana juga sebenarnya dulunya tadi buying time. Yep. Ketika dia terpick off walaupun dia terlalu over committed maju ke arah depan, tapi hari akhirnya berhasil mendapatkan inner tarot tiara mid lane. Yep. Dapat yang kedua jadinya pergerakan dari Ferris yang gitu luar biasa. Dia terlalu terburu-buru, memang yang nyimpen puncture-nya untuk berjaga-jaga jangan sampai dia kedapatan. Tapi kalau memang kita bisa bilang tadi glue dari anti-match,
Ketika dia naik ke atas, dia memang dibawa ke belakang. Sekarang dibawa ke dalam base dari Cyber Action. Wah, dan pertempuran mulai pecah lagi. Ada satu sosok yang paling tebal. Itu Cyber Action. Satu flame shot yang dia kesempatan terbuka lebar untuk mendapatkan Lord Talia. Yes, Bapak Lord yang terhormat, kami nampaknya akan dengan mudah diamankan oleh Allah Legend. Di mana? Cyber Action juga tidak mempunyai member lagi, hanya bersisa 3 dari mereka. Tidak bisa kita melakukan tes. Dan tanpa berlama-lama lagi, Divos nggak mau menunggu menit ke-12 Lord belum enhance, tapi masih langsung dipaksakan aja untuk mengambilkan Lord. Iya, mereka setidaknya memanfaatkan apapun source yang diberikan oleh Lord kepada mereka. Dan juga di bagian bawah ini kita lihat ada Cyber Action masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu outer turret, satu objektif, tapi mereka nggak tahu nih sandar apa enggak. Ada beberapa pergerakan, langsung dipikirin aja. Tapi untuk Nonya tertinggal karena rekannya bisa berapa-apa. Tapi pilih untuk dia, ya pun tega banget. Engkau sudah aku temani dari bawah, tapi di sini di atas engkau tinggalkan aku. Itu dia mungkin langsung terlintas dari Ranger barusan. Dan pertempuran akan mulai pecah lagi di area tengah. Tas dan versi. Wow. Itu kayak junglernya yang bisa ditemukan. Junglernya gak pulang. Kalau itu junglernya yang selamat, gak apa-apa. Beda cerita. Sepersekian detik terlambat di flick oleh Ini dia. Yang bisa memfors, langsung dikeluarkan. Ini dia, sama untuk Rainy-nya masih bersiap. Oh my god, versinya berada di bagian depan. Lalu bernapsu dia. Wow. Yes, kali ini pun Lord juga berhasil dihabiskan. Berusaha untuk mendapatkan inhibitor dari arah Clank Clover. Bermain sangat lincah, satu menit lagi dapatkan Clank Clover. Kali ini berhasil mengamankan satu orang lagi dari Jinx. Pertempuran belum selesai, teman-teman. Dari Mobile Legends mereka masih mendapatkan satu best barat. Ini masih berkumpul 4 orang. Walaupun untuk SP-nya gak terlalu menunggu dulu dan juga high loss. Tapi sakit banget itu beda aja. Ya, bereksi masih Ada shutdown dan tercipta.